Malam hari di beberapa daerah di Pulau Jawa terasa lebih dingin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan fenomena itu disebabkan ada pergerakan udara dingin dan kering di Australia. BMKG menyatakan suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau, yaitu pada bulan Juli sampai September. Saat ini wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT menuju periode puncak musim kemarau. Periode tersebut ditandai pergerakan angin dari arah timur yang berasal dari benua Australia. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal mengatakan, pada bulan Juli 2021, Australia berada pada periode musim dingin di mana massa udara menjadi dingin dan kering. Pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan istilah monsun dingin Australia. Selain dampak angin dari Australia, berkurangnya awan dan hujan di Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara turut berpengaruh terhadap suhu yang dingin di malam hari karena tidak adanya uap air, dan air menyebabkan energi radiasi yang dilepaskan oleh bumi pada malam hari tidak tersimpan di atmosfer. Kemudian, langit yang cenderung bersih dari awan akan menyebabkan gelombang panjang radiasi sinar matahari dilepaskan ke atmosfer luar, sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hari hingga pagi hari. Hal ini kemudian membuat udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hari.